Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Ya, pohon kelapanya! Turun ke dasar laut selalu menyenangkan. Dino, apa yang akan kita temui ya? Aku jadi tidak sabar. Sedang apa kalian di sini? Kami adalah Gogo Dino. Dia Vicky, Rex, dan Pink. Namaku Tomo. Gogo dinosaurus ya? Aku juga dinosaurus. Wah, kita harus melapor ke profesor. Oh, kalian bertemu Dino. Jenis apa? Aku bertemu Dino di laut. Lihat! Oh, dia adalah Leoplerodon. Dia dinosaurus yang hebat. D2, buka ensiklopedia Dino. Leoplerodon adalah dino pemangsa zaman Jurassic yang paling kuat. Namanya berarti gigi yang sangat halus. Dia punya 4 sirip yang berfungsi seperti dayung. Jadi dia bisa berenang cepat. Terima kasih banyak, D2. Gogo Dino, selamat menjelajah dasar laut. Terima kasih banyak, Profesor. Kalian semua berasal dari darat ya. Ayo ikut aku, biar aku tunjukkan suasana di laut. Serius? Kamu tahu tidak? Di darat juga ada, namanya kunang-kunang. Kunang-kunang? Coba lihat, ini anemon. Kita seperti digelitik kalau berenang di atasnya. Aku suka banget kalau digelitik. Di darat juga ada yang begini? Ada, tanaman pakis. Oh. Ayo, kita lanjutkan. Halo, hai. Hai. Hai semua. Leo, mereka terlihat unik ya. Mereka kuda laut. Aku sudah bilang kan, semua di dasar laut ini unik. Apa di darat ada yang seperti ini? Yang sama tidak ada. Mungkin agak mirip dengan kupu-kupu. Kupu-kupu sangat cantik dan berwarna-warni. Mereka juga bisa terbang dengan cepat. Wah, aku jadi ingin lihat. Oh iya, Leo. Apa kamu mau kami ajak melihat suasana di darat? Serius, aku memang ingin melihatnya. Tapi kamu bisa keluar dari air? Kalau sebentar saja bisa. Tapi aku harus ke laut sebelum kulitku kering. Kalau tidak, aku tidak bisa menjaga suhu badanku. Aku tidak mau kamu terluka. Tidak apa-apa, aku akan kembali. Baik, hari ini aku akan membuat kamu senang melihat daratan. Wah, ini kunang-kunang. Ya, ini yang namanya kunang-kunang. Bagaimana? Kamu geli kan? Tomo, ternyata kamu benar. Di darat pun banyak yang unik. Oh, astaga. Kenapa, Tomo? Kamu sudah lapar.
Kita sudah berjalan jauh. Biasanya, kamu makan apa? Biasanya minta dimasakkan cameo, tapi itu masih lama. Oh, aku jadi ingat. Hati-hati semua. Leo, menunduk. Udah. Au, aduh. Untung aku ini robot dinosaurus. Kalau tidak, pasti rasanya sakit. Ini adalah buah kelapa. Kamu harus coba. Wah, memang enak banget ya. Rasanya memang enak. Ini pertama kali aku mencobanya. Lagi. Masih ada yang lebih enak. Kamu coba dulu dagingnya. Memang enak. Harum dan manis. Aku mau lagi. Leo, kamu tidak apa-apa? Kulit kamu kelihatan kering. Ayo kita balik ke laut. Kami akan mengantarkanmu. Tidak, aku. Baik. Aku ingin di sini lebih lama. Aku ingin makan kelapa lagi. Matahari semakin panas. Aku masih bertahan. Sebentar saja, oke? Astaga, kamu harus kembali ke laut. Sebentar. Boleh aku makan kelapa lagi? Ya, baik. Tapi cuma satu saja. Terima kasih. Airku ternyata habis. Serius, Vicky? Keadaannya gawat kalau begini. Kamu harus kembali. Mungkin dia bisa bertahan sampai ke laut. Iya, ayo segera ke laut. Baiklah. Aku lindungi dari matahari. Airku sudah terisi penuh lagi. Terima kasih ya, tim Gogo Dino. Ini adalah petualangan yang sangat menyenangkan. Dah, Leo. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Dadah! Kulitku terasa dingin. Aku jadi ingin makan kelapa lagi. Mungkin aku bisa pergi sendiri. Lokasinya tidak begitu jauh. Nah, itu dia pohon kelapanya. Siapa saja? Tolong aku! Tolong! Tolong aku! Seru banget penjelajahan kita hari ini. Benar! Kita beruntung karena bisa bertemu dengan Leo. Tolong! Ya. Tolong aku! Kalian dengar suara itu? Suara apa, Tomo? Siapa saja? Huh? Tolong aku! Sepertinya itu suara Leo. Tapi Leo kan sudah kembali ke laut. Mungkin dia kembali. Ayo, kita segera periksa. Baik, Gogo Dino, bergerak. Aku pink, Dino hijau, berubah. Aku pink, Dino yang cepat dan sangat gesit. Hei. Pinky, Dino merah jambu, berubah. Brachiosaurus yang ceria. Tomo, Dino biru, berubah. Aku Tomo. Aku Triceratops yang kuat. Aku Rex, kekuatan merah, berubah. Tyrannosaurus yang pemberani. Tolong aku. Suaranya dari sana. Leo, kamu tidak apa-apa. Kami kira kamu sudah balik ke laut. Aku kesini lagi karena ingin makan kelapa. Maaf ya. Leo pasti sudah terlalu lama berada di darat. Ayo cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Kami akan membuka jalan. Baik, ayo kamu kembali ke laut. Aku susah bergerak. Aku tidak punya tenaga. Vicky, pistol air. Meriam air, tembak.
Tenang saja, Leo. Sebentar lagi kita sampai ke laut. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Tomo, Rex, Vicky, dan Pink.